Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita balik lagi ke mobil Tangerang, teman-teman. Jadi, ini showroom yang jualan mobilnya, harganya cenderung di bawah pasar. Teman-teman, kita akan coba cek, dan barusan juga ada beberapa mobil yang udah laku. Tapi, gak apa-apa, kita akan lihat update stok terbarunya, dan sekarang. Kita dibantu oleh pengelola langsung dari showroomnya Ketemu lagi bareng Bang Raihan. Apa ya. kabar Bang Raihan? Sehat ya, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bang ya. Amin. Lancar selalu dagangannya. Teman-teman juga selalu dalam keberkahan ya, Bang ya. ya Barusan abis ngirim Mazda apa, Bang? Tadi ya ma Mazda uh, Mazda, 2. Mazda, 2? Ya, oh, Mazda okay. tuh, Mazda dua. Oh, oke, ke daerah sini belakang. Iya, di belakang. Oh, oke, okay. masih daerah Ciledug sini ya. ya. Siap, teman-teman. Nah, sampai tadi tuh. Baru sampai dan <laughs> ini aku. juga stok lagi lumayan banyak juga, ya, Bang. Ya, ya lumayan buat teman-teman yang ingin main ke showroom, Bang. Mm -hmm. Ini alamat lengkapnya ada di mana, di ini Bang? Jalan Barat Raya nomor satu, Ciledug, Karang Tengah, Kota Tangerang. Oke, okay, hmm. teman-teman, nanti coba cari di Google Map juga Boleh, ketemu, ada. ya. Ada, ada Kata kuncinya apa nih, Bang? Kira-kira mobil underscore Tangerang juga, mobil underscore di Tangerang hmm. di Google nanti langsung diantar ke lokasi, ya. Boleh. Tapi buat teman-teman yang ingin beli mobil secara online atau misalkan ingin coba tanya-tanya buat video call juga boleh ya Bang ya. Boleh, boleh. Nah, nanti teman-teman bisa hubungin langsung Bang Rehan, nomor teleponnya berapa Bang? Uh, 0812 8987 8531. Oke, okay, uh -huh. aktif selalu ya Bang ya. Aktif selalu. Siap, uh -huh. biar gampang nomor telepon kita simpan di atas video, berikut juga di deskripsi ya Bang ya. ya? Oke, okay, Bang. Buat teman-teman yang belum kenal nih. Jadi showroom mobil Tangerang itu gambarannya showroom yang seperti apa nih Bang? Di sini orang banyak bilang emang harganya murah-murah tuh. Hai uh, gimana lagi? Kalau pembelian cash, cash only oh kali iya, ya di sini cash only, om ya? cash only ah, ya. Oke, nggak okay. enggak terima kredit. Cuman kalau misalnya mau bawa leasing sendiri masih bisa. Boleh. Oh, masih bisa kayak gitu boleh. ya? Tapi bawa oh. leasing sendiri di sini nggak sediain. Betul, teman-teman. <laughs> untuk di sini kan rata-rata jualan cash asal kebagian dilepas ya, bang ya. Iya. Itu teman-teman. Jadi ya, Insya Allah putarannya juga cepat ya, bang ya. Cepat. Oke, kita langsung aja kali untuk showroom buka jam berapa aja, bang? Kita buka setiap hari Mulai jam 12 siang Sampai malam jam 12 malam Sampai jam 12 malam <laughs> ya Jadi teman-teman Kalau pulang kerja habis maghrib Ingin lihat-lihat mobil Masih bisa dibantu ya Boleh Oke Datang. nah Ini nih langsung ada mobil Veloz ya Bang ya Iya ini Veloz nih Tahun berapa Bang? Ini tahun 2015 Tahun 2015 uh... ya Oke okay. Kondisinya gimana nih Bang? Kondisi Kalau interior masih bagus okay. mesinnya bagus AC dingin Kaki-kaki aman Oke okay. uh, Semangat ada sedikit siraman dikit lah. catnya siraman dikit nah. ya. Tapi buat dipakai aman ya. Pakai aman. Oke, okay. uh, transmisi apa bang? Transmisinya Matic Transmisi Matic mm. ya. Maticnya masih enak ini. Maticnya enak. Maticnya masih enak ya. Oke okay, teman-teman. Untuk mobil sih interior masih rapi. Body juga kegolong lumayan lah teman-teman. Buat dipakai harian nggak ngeganggu juga. Mm. Dan pajaknya gimana ini bang? Ini pajaknya mati bulan satu kemarin Januari, Januari tahun 2023, 2023. kemarin ya iya. berarti cuma satu kali aja nah, ya bang ya kalengnya masih panjang nih sampai 26 betul kalengnya sampai 26 pajak juga Insya Allah masih terjangkau masih kali terjangkau, ya terjangkau dia dia dua komaan lah dua jutaan hmm. ya oke pajak per tahunnya dua iya. jutaan dan untuk harga mobil berapa bang ini kita buka di Instagram 128 juta aja di Instagram 128. khusus buat teman-teman Om Andre saya kasih 100...

Tapi murah loh, satu dua puluh lima ratus ya. Felo soalnya ya, kita, soalnya nah, ya. kita oh, ngambil dikit-dikit aja yang penting kebagian deh. Siap, teman-teman. Jadi satu dua tujuh lima ratus buat teman-teman hmm. langsung cek unit aja ya. ya. Boleh, boleh. Oke, coba deh cek di pasaran, teman-teman, karena kan ini modelnya udah yang model barong hmm. dan dia dapatnya dapat tipe yang velos juga ya. Iya. Harganya satu dua tujuh lima ratus dengan minus pajak, cuma satu kali ya. Benar. Oke, bocoran aja, teman-teman. Nanti ada Wuling Confero tipe tinggi, harga berapa tuh? Kepala Harganya... berapa? 80-an, 80-an aja. 80-an ya, mm -hmm. nanti kita bahas ya Bang ya. Boleh. Oke, banyak mobil murah yuk kita lanjut teman-teman. Ini ada Suzuki Splash nih Bang ya. Rehan nih. Suzuki Splash tipenya GL nih. GL mm -mm. tahun berapa bang? Ini tahun 2012 tahunnya 2012 hmm. yeah. ya transmisi apa bang? Transmisinya manual transmisi manual hmm. Splash itu 1.200 cc bener untuk kondisi mobilnya gimana bang? Kondisi keseluruhan bagus semua interior orisinil ini tapi udah lapisan ya dilapis oke okay. interiornya udah disarung ya bang ya yeah. siap kaki kaki enak udah permajaan oke okay. Mesin halus, AC dingin, nggak ada celah pokoknya. Buat mobilnya, buat luar kota enak ya. Enak mobil enak, enak ya. Atau dipakai harian bener. juga masih hmm. enak banget ya bang enak ya. Enak banget. AC dingin. AC-nya dingin. AC dingin. Berarti hmm. untuk mesin kaki-kaki elektrikal nggak ada masalah ya. Hmm, benar -benar. Siap teman-teman. Dan untuk body juga masih layak ya bang ya. Body bagus. Body bagus. Hmm. Velg juga masih bawaan. Velg bawaan. Ban juga masih layak ya. ya masih. Tebal. Pajaknya gimana bang? Pajaknya off 2019. Oh itu hmm. PR-nya mati dari 2019, teman-teman. Dengan pajak per tahun kisaran berapa ini? Dia uh, 1,8 an. Oh pajak per juta. tahunnya uh -huh. 1 800 yeah. sampai 2 jutaan yeah. ya? Oke okay, teman-teman. Ini mobil irit ya teman-teman, banyak dipakai buat harian juga yeah. dan perawatan kalau Suzuki, insya Allah murah lah ya bang ya. Murah. Betul. Hmm. Di bawah 60 dapat nggak ini? Ini harganya. Hmm? benar di, di bawah 60. Di bawah 60. Di bawah 60 masih dapat. Berapa nih Bang Rehan nih kira-kira nih? Nih kita habisin aja langsung ya. Oke. Okay di 5,8500. 5,8500 hmm. bawa pulang ya? Bawa pulang. Dengan okay. kondisi siap pakai ya bang ya? Siap pakai. Mobil. Minusnya hanya pajak hmm. aja. Teman-teman ini 5,8500 ya buat dipakai. Insya Allah nggak kemahalan ya bang yeah. ya? Betul. Dapat Suzuki Splash. Hmm. Bodinya Suzuki Splash. juga masih rapi ya? Hmm. Masih rapi, bagus. Oke, selain Splash. Di sini juga ada Ayla ya bang ada ya? Ayla. Hmm. Tahun berapa bang? 2016. 2016. Yeah. Ini tipe X ya? Tipe X benar. Tipe X transmisi apa bang? Transmisinya manual. X mm -hmm. transmisinya manual. CC mobilnya 1000. Ya, okay. seribu. Iya, benar. Oke. Untuk Soper, kondisinya? Yeah. Uh, kondisi luar dalam orisinil bagus. gara cela juga mobil. Oh, Oke. Okay. Mobil mm. siap pakai ya? Siap pakai? AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki nggak ada bunyi. Kaki-kaki aman semua. Aman enak. semua. Mm -hmm. Kopling masih bagus nggak? Kopling bagus. Kopling masih bagus Koupling ya. Kopling bagus. Oke. Okay. Interior ori nggak bang? Interior ori. Cuman uh, joknya juga oh, sarungan. Oh sarungan ya. Oke, kalau mau dibuka, dibuka boleh ya, Bang? Boleh, ya, dibuka boleh. Velgnya udah racing hmm. dan pajaknya gimana ini, Bang? Ini pajaknya off-nya 2018, mati dari 2018. Ah. Oh, berarti minusnya di pajak lumayan minusnya ya. Pajak aja, uh, pajak per tahun mungkin 2 juta nyampe kali ya satu uh, lima kalau nggak salah. Oh satu lima. Oh oke. Okay. Pajaknya nggak terlalu mahal ya bang ini. ya? Per tahunnya satu juta iya. lima ratus. Lepas berapa ini bang? Ini harganya kita habisin di enam puluh empat lima ratus. Ah ini murah nih enam empat ratus. lima ratus. Dapatnya Aila loh Dapat ya? Aila tahun oh, okay. muda. Dua ribu enam belas tuh. Aila dua ribu enam belas mesin kaki-kaki sehat. Sehat semua. Minusnya hanya di pajak aja. Hmm. Ini di angka enam empat lima ratus ya? Benar. Wah, ini masih kebagian banget teman-teman <laughs> betul karena harga pasarannya masih lumayan tinggi nih coba dicek aja teman-teman body juga masih layak ya bang ya Bodi layak bagus semua oke okay. oh iya kalau pengiriman mobil di sini bisa dibantu bang bisa dibantu mau pakai driver mau pakai towing bisa semua siap mungkin uh, sekarang towing juga ongkosnya nggak terlalu beda jauh dengan driver ya kalau ya. pakai towing juga boleh ya boleh siap karena kalau pakai towing ada asuransinya ya ada harus ada asuransi ada asuransinya towing. jadi amit-amit terjadi kenapa-kenapa di cover sama asuransi ya bang ya iya benar oke okay. lanjut boleh bang boleh. Yuk, masih banyak teman-teman Ada Honda City, Bang Ini Honda City Tahun berapa, Bang? 2006, nih VTEC, Om CBU VTEC, CBU, yeah. ya? Oke, okay. uh, Matic? Ini Matic Matic mm -hmm. Ya, VTEC tuh banyak dicari nih Karena tipe yang tingginya juga, tipe ya? tingginya Kalau nah, kondisi mobil gimana, Bang? Kondisi mobil seluruhan sih oke Cuman... Veloknya aja udah nggak ori sini loh ya. Udah cuman, racing ya? Iya, uh, cuman bagus penampilan. Oke, okay, bodi masih layak. Hmm. Uh, Kayak kaki gimana? Kaki-kakinya aman. Aman? Uh, uh. Matic masih halus? Oke. Okay. Masih oke okay, uh, ya? Uh. Oke, okay. AC bagus dingin? AC-nya dingin. AC dingin, siap. Interior gimana? Ori uh, Interior udah nggak ori, cuman ini joknya yang bagusnya ya. Yang Ya, Iya, Oh, oke okay, uh, okay. teman-teman. Ini yang tipe tingginya ya? Yeah. Berapa bang harganya? Ini harganya di puluh lima aja. Matic? Lima lima, eh, bentar pajaknya berapa kali? Ini pajaknya off 2021 Oh, PR-nya dipajak ya, Pajak oh, aja. Oke, okay. harganya murah banget loh. Lima hmm. lima, dapat VTEC matic. VTEC matic, pajak per tahunnya berapa ini, Bang? Ini dua jutaan, dua jutaan, jutaan ya. Oke, okay, hmm. teman-teman. Nah, yang nyari Honda City, sedan yang enak, iritnya dapat yeah. tenaganya juga. Kalau VTEC kenceng, harganya cuma di angka lima puluh lima juta. Lima puluh lima juta, hmm. bawa pulang mobil ya, Bang? Bawa ya, mobil nanti kalau udah datang nih, cocok. Nego Bensin kita kasih Nah masih bisa teman-teman <laughs> Jadi untuk Nego Bensin Enaknya di depan unit ya Bang ya Enaknya depan unit Di depan Bener. unit Nanti biar teman-teman Biar bisa ngecek Kalau perlu bawa mekanik juga boleh ya Boleh Boleh banget Oke 50 ini. jutaan teman-teman Bawa City VTEC ya Benar Siap Masih banyak kita lanjut lagi yes, Ada Suzuki Splash nih Bang Ini Operasional oh, Operasional Bukan jualan ya Bang Bukan. ya Oke okay, kita ke belakang nih CR-V Bang Ada CRV v Iya nah. Tahun berapa Bang Ini tahun 2007 Om Mesin yang berapa cc ini Ini yang Gen 3, Gen 3 2000 deh kalau salah. 2000 atau 24 nih ada uh, eh sorry 24 benar. Yang 24, 24. Oke, okay. matic atau manual? Ini matic. 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 Oke, okay, CC-nya yang 2400 hmm, ya. Iya. Uh, kondisinya coba Bang, gimana Bang? Kondisi bagus ini cuman kotor aja ya. Oke. Okay. Cat orisinil, interior or, uh, full orisinil juga, AC dingin, oke okay. matic aman, kaki-kaki enak. Kaki-kaki enak, oke. Okay. Mesin halus, kalau si Arfi itu eh, enak nih mobilnya ya Mobil enak nyaman Betul, suspensinya hmm. nyaman iya. Bodi juga masih layak ya Bodi layak banget Interior rapi hmm. Pajaknya gimana? Pajaknya off 2021 Nah, PR-nya dipajak ya iya. Jadi buat teman-teman mungkin harganya bisa di bawah pasar juga nih iya. Di bawah 100 dapat ya? Dapat Jauh ya? Kita bukanya murah banget nih Berapa nih? Cuman Delapan 88500 ya? Oke, okay. padahal pajaknya nggak terlalu dalam ya? Nggak terlalu dalam Suman Cuma 2020. dua kali aja ya? ya? Pajak per tahun berapa bang? CRV 3 jutaan per tahun 3 jutaan ya? 3 jutaan Oke okay. mm -hmm. Harga cashnya juta ratus. Bawa pulang ya? Benar Dapat CRV Kalau mesin, kaki-kaki, transmisi Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah om Insya Allah buat dipakai aman ya? Aman Oke okay, teman-teman Pajak per tahunnya CRV tadi berapa? 3 jutaan 3 jutaan ya? Mm -hmm. Siap kita lanjut teman-teman Nah Wih ada BMW bang Nih ada BMW ini BMW. X3, X3. Hmm. Tahun berapa bang? Ini tahun 2003 om 2003 ya. oke okay. XLT Kondisinya gimana nih? Kondisi bagus ini mobil Oke okay. Cat masih orisinil Cat ori Interior full orisinil juga Interior full ori oke okay. ya kaki-kaki aman ini empat empat kali empat nih om empat kali empat iya, oke okay. awd kayak sih nggak ada bunyi nggak ada bunyi kaki-kaki oke okay, kalau bmw perhatiin elektrikal nih gimana elektrikal elektrikal aman semua fungsi normal fungsi normal semua ya normal semua sensor sensor nggak ada yang bermasalah ya sensor sensor aman semua aman semua okay. ya pajaknya gimana bang uh, bmw of 2020 dia oh minusnya di pajak hmm. ya Minus dipajak aja oke okay. pajak per tahun mobil kayak gini 5 nyampe kali ya atau di bawah ya empat dia empat jutaan ya empat jutaan oh, oke okay. berapa bang harganya harganya murah aja hmm? sembilan puluh empat lima ratus seratus ya bang di ya, Di seratus sembilan empat lima ratus dapat SUV dari BMW ya, iya benar, Ya tampilannya masih ganteng teman-teman, ya pakai mobil logonya BMW, mm -hmm. pastinya prestisnya dapat ya, benar banget, dengan harga sembilan empat lima ratus, iya, tapi mesin elektrikal sekali lagi aman ya bang ya, aman semua, aman ya, bodi pun cek tar, tinggal cek aja, iya, teman-teman, betul cek sepuasnya aja mm -hmm. ya, bodi juga rapi nih, tinggal, tinggal dicuci auto kinclong ya, benar banget, oke lanjut. Ada Ford Escape. Escape. Uh -huh. Tahun berapa, Bang? Ini 2003, Om. XLT bukan? Iya, XLT. XLT cuman iya. yang non sunroof ya, belum iya. ada sunroof uh -huh. ya. Heeh, 6 ini ya. v 6 mm -hmm. mesinnya bertenaga banget. Tenaga. Kondisinya gimana ini, Bang? Kondisi uh, ini harus poles dulu sih ya. Cuman cat bagus, semua keseluruhan bagus, interior juga orisinil. Interior ori, oke. Okay. kaki-kaki aman, matic juga enak, enggak okay. ada kendala Siap pakai pokoknya mobil. Siap pakai ya. Mm -mm. Uh, metik Matic, kaki-kaki, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. AC dingin. AC dingin. Oke. Okay. Pajaknya berapa kali ini? Ini pajak of 2021. Pajaknya dari 2021, mm -hmm. berarti dua kali bayar panjang ya. Benar. Pajak Kalinya hidup nih ya. Pajak sampai 25. Betul. Pajaknya berapaan bang? Uh, escape 2 juta dia. 2 jutaan ya. Iya, Oke. Okay. Lepas berapa bang? Ini 42.500. Wah murah loh. Matic tapi bagus ya. Matic bagus. Minusnya dipajak di pajak aja ya. Pajak aja. 42500 ini mobil tinggal dimandiin aja, teman-teman mm -hmm. ya. langsung bawa pulang ya. Benar banget. Siap teman-teman dapat Ford ini tenaganya enak, kencengnya dapat, mewahnya dapat. Iya benar. Budgetnya murah banget, empat dua setengah teman-teman. Pasti. Ini juga mobil mewah nih, nih. Harrier. Mobil mewah pada masanya. Betul. <laughs> Tahun berapa bang Toyota Harriernya? Dua ribu tiga om. Dua ribu tiga, oke. ini air sus ya. Suspensi nah. udara, oke. Okay. Uh. Uh, sunroof, udah sunroof, iya. terus, uh, Ya, terus apa lagi? Ring juga, velg eh, juga udah bagus. Velgnya uh, gede ya. Kalau um, kondisi mesin ya. gimana? Kondisi mesin bagus. Oke. Okay. Body bagus. Oke. Okay. Interior apalagi yeah. bagus, mewah, <laughs> mewah ya. Jok kulitnya masih bagus, masih bagus. Masih bagus. Ya, ya. cuman paling pecah-pecah. Wajar usia uh, wajar ya. Wajar usia. Ya. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Pajaknya gimana? Pajaknya ini hidup om. Oh pajak hidup. Pajak hidup. Oh taat pajak ya pajak yang ini. Di bawah 100 dapat nggak? Ih, di bawah 100 ini. Di bawah 100. Di bawah 100. Coba murah banget kok kalau bisa di bawah 100 nih. Ini Suman harganya uh, Harrier. Nah, berapa nih? 90 juta aja. 90. 90 juta aja. Oke ya, pajak hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup 90 juta. 90 juta. Arsus masih bagus. Arsus bagus. Masih enak ini. Enak semua. Murah nih. Udah ada sunroof yang pengen punya Toyota Harrier. 90 juta aja harga cash iya. dengan kondisi pajak hidup ya. Iya, benar. Oke, jadi tinggal mobilnya pakai. udah tinggal pakai aja. Hmm. Ini kisaran pajak mungkin sekarang 3 jutaan ya. Benar. Betul. Teman-teman bisa punya Toyota Harrier ya. Benar, bang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, murah-murah nih. <laughs> Convero nih, Bang. Nih ada wuling nih. Nah, ini nih Convero nih. Hmm. Tahunnya tahun muda soalnya. Tahun muda. Tahun 2017. berapa, bang? 2017. 2017. Transmisi. Manual. Hmm. Oke. Mobil ini yang udah captain seat ya. Iya, benar. Captain udah captain seat, seat. enak hmm. mobil bang mobil enak mobil enak kecuali sih enak mobil betul hmm. kopling Suma, masih enak kopling enak cuman minusnya di interior aja tuh bagian yeah. supir joknya ya di jok bagian setir ya <laughs> yeah. itu mungkin sering dipakai dari keringat keringat segala macam <laughs> uh, kaki kaki enak ya kaki kaki enak semua om. AC dingin AC dingin mesin halus Uh, gak ada celah lah kalau untuk kliennya Betul betul, body juga masih layak lah bodi Iya oh, yeah. uh, Pajaknya bang. gimana bang? Ini pajaknya, Wuling juga hidup nih om pajaknya Buset pajak hidup? Hmm, panjang. Okay. panjang panjang? Panjang Sampai 2024? Sampai 24 benar. Oke okay. harganya dilepas berapa bang? Wuling kita abisin, kalau di Instagram kita buka 88 Iya yeah. Kita kasih lagi buat uh, penontonnya om Andre nih Oke okay. 87.500 setengah 87, ya Ya yang ya, bongkar lah Dapat yang Captain Seat <laughs> iya. Kalau cek di pasaran masih tinggi masih ini mobil tinggi, om. Betul teman-teman 87.500 dan pajaknya juga nggak mati kan Iya pajaknya hidup Hidup ya hidup. Oke teman-teman Sip 87.500 Balik lagi seperti kata Bang Rehan Kalau mau nego bensin merapat langsung aja Langsung merapat Langsung ke unit aja teman-teman Ini pajak per tahunnya sekitar 2-3 jutaan kali ya, ya? Oke mobil 3 baris dengan CC 1.500 ratus harganya cuma di angka 87 setengah ya. Benar. Langsung bawa pulang teman-teman. Oke, okay, lanjut lagi. Ini ada mobil Cherry Tigo. Oh, Cherry Tigo. Iya, ini Cherry Tigo. Uh, Tigo berapa ini? Ini yang baik tahun 2009 nya ini Om. 2009 iya. ya. Dua baris ya, Bang ya? Tiga baris. Oh, tiga baris. Tiga baris dia, Om. Oke, okay. kondisinya gimana, Bang? Kondisi ini kalau body ini full stiker Om ya. Full stiker. Full stiker. Ini manual transmisi. Oke. Okay. Kaki-kaki uh, aman, AC dingin, okay. interior juga masih rapi, masih rapi uh, ya. Masih lah Oke okay. hmm. Kalau manual mah bebas cemas lah, mobil yang lebih bandal dibandingin Matic ya. Uh, bener. Koplingnya masih, masih enak. Koplingnya masih enak. Kopling masih enak. Pajaknya gimana? Ini pajak Cherry Tigo. Uh, oh pajaknya panjang juga nih om? Panjang juga? Panjang pajak? Sampai 2024. 2024 bener. Oh, okay. 24 bener? Oke. Berarti mobil udah tinggal pakai ya bang tinggal ya? Tinggal pakai mobil. Berapa sih bang harganya kalau cari harganya kayak gini? Ini murah banget om. Berapa tuh? 47.500. Ih, murah ya. Murah. Dapat 3 baris. 47.500, SUV 3 baris, iya. tahunnya tahun muda. Tahun muda. Itu teman-teman, cc berapa sih kalau mobil kayak gini? Eh, CC 3 2.000 dia, Om. 2.000 ya? 2.000 oh, CC-nya. Oke okay, teman-teman. Pajak hidup ya. Pajak hidup. 47.500, teman-teman, langsung ke unit aja, nego sampai jadi ya. Benar. Buat nanti ngisi bensin boleh kali ya, Bang, ya? Hmm, boleh. Nah, ini pasti rame nih 47.500 bawa pulang. Nah. Yuk, banyak yuk. Kita lanjut ada Timor nih, Bang. Ini ada Timor. Tahun berapa, Bang? Ini tahun 98. 98. Hmm, SO Dewa. atau DO? DO HC. DO HC ya. Iya. Manual. Manual. Oke. Okay. Kondisinya gimana, Bang? Kondisi body apa adanya gini, Om ya. Oke. Okay. Nah, untuk kaki-kaki sih masih aman. Si AC-nya AC kurang dingin aja. AC kurang dingin. Ya. Pajaknya sekali. Pajaknya, Pajaknya sekali. Pajak berapaan, Bang? Pajak murah, cuman ribu. Oh, pajak per tahunnya cuma 700 ribu, 700 ribu ya. CC-nya berapa sih, Bang? Dia CC-nya 1200 kalau nggak salah 1200 cc mm, oke okay. uh, dilepas berapa ini bang ini kita buka kan uh, terakhir 16500 16500 oke okay. 15 bawa pulang 15. 15. 15 juta ini ya. dua puluh mobil oke oh, Oke, okay. <laughs> 15 juta bawa pulang ya. Iya. Siap teman-teman. Mobil sih overall ya buat harga segitu masih layak ya, Bang iya. ya. Kalau ada minus mungkin ya minus-minus yang tadi disebutin, teman-teman mm. lebih enaknya cek unit langsung Benar. aja ya. Langsung cek unit. Mau itu? Mm -hmm. Mobil seharga motor cuma di 15 juta, teman-teman. Oke, ini ada mobil Mitsubishi Lancer. Lancer? Iya. Lancer apa, Bang? Ini GLX karburator. GLX karburator iya. tahun berapa? Ini tahun 94, Om. Tahun 94, CC berapa sih, Bang? satu uh, CC 16. 16, uh, oke. Okay. 1600. ratus uh, minusnya dipajak aja of 2020. Pajaknya mati di 2020. E, iya. Kalau kondisi mobil gimana bang? Kondisi mobil, selain sih enak semua, oke. Okay. Uh, semua interior aja nggak nggak uh, orisinil ya. Semua tapi, oke. Okay, hmm. Tapi interior masih rapi ya. tapi AC dingin. AC dingin. Mesin, mesin bagus. Oke. Okay. Kaki-kaki juga masih lumayan. Pajaknya gimana bang? Pajaknya off 2020. Mati tahun 2020. Hmm. Pajak per tahunnya 700 ya? Uh, 700 benar. 700 ribu. 700. Harga berapa bang? Ini di, uh, di IG 27, 27 kita habisin di 26 aja. 26. 26. Oh, oke, okay. khusus yang ini 26 juta bawa hmm. pulang ya. Bawa pulang. Siap teman-teman dapat Mitsubishi Lancer, hmm. AC dingin. AC dingin. Mobil overall masih layak ya, Bang Mas ya. Layak banget. Oke, okay. di belakang banyak mobil SUV nih. Iya. SUV semua nih, mulai dari Terano ya, Bang Terano. ya. Terano. Nissan Terano. Tahun berapa, Bang Nissan Terano, Bang? Terano tahun 2000 nih, Om. Tahun 2000. Iya, ini yang King Ro King Roots. King Roads oke. Okay. Yeah. Kondisinya Kondisi body aja ya kurang bagus. Okay. Cuman memang uh, untuk seruan lainnya sih bagus semua. Oke. Okay. AC masih AC hidup. dingin. AC dingin AC ya. AC dingin. Kalau Terano berapa cc Bang? Terano CC-nya 24, 2400 CC 2400. ya. Pajaknya gimana, Bang? Pajaknya ini off 2018. Dari 2018, 2018 lumayan 2018. pajaknya ya. Iya. Berapa sih pajak per tahun, Bang? Pajak per tahun 2,3-an. 2.300-an nah, uh, ya. Eh uh, di bawah 40 masih dapat enggak? dapat banget. Eh, dapat banget. <laughs> dapat. Wow. Justru kita bukanya murah nih, Om. Berapa nih? Cuman 38 gopek. 38.500. Iya. Oke, okay. 38.500 bawa pulang ya. Bawa pulang. Siap. Di Santerano. Coba deh cek pasaran. Lumayan deh Lumayan. untuk Nissan Terano. <laughs> ini cuma 38500 buah pulang ya. Bawa pulang unit. Ya, kalau unit ini tinggal dicuci aja, minusnya tadi dipajak ya. Dipajak. Oke, teman-teman. Sip, dua baris ya. Ah uh, dua baris ya. Dua nah. baris ya. Siap ya. yang nyari Nissan Terano, budgetnya cuma 38500 buah pulang ya. Iya, benar. Oke, lanjut lagi ada Mitsubishi Pajero, ini Bang. Pajero. Tahun berapa, Bang? Tahun 2010. Exit ya? Benar. Exit. Oke, kondisinya, Bang? kondisi ini cat aja nggak ori om ya cat udah disiram ah, ya. ya cuman bagus seluruhnya bagus okay. interior ada sinil mesin aman, kaki-kaki enak AC dingin oke okay. bagus semua pokoknya diesel nggak ada ngobos ya? nggak ada ngobos nggak ada ngobos aman ya, aman matic juga enak ya? maticnya enak pajak gimana bang? Ah, minusnya dipajak juga sih hmm. 2016 oh lumayan lama lumayan ya lama. dipajaknya Gatuh. di bawah 200 dong? di bawah 200 pasti. berapa nih? ini kalau di Instagram kita buka 159 om 159, nah. oke okay saya habisin aja di 157 nggak apa-apa. 157. 157. 157 mungkin pas cek unit nego di tempat ya. Boleh. Oke okay. ini budget 100 jutaan yang nyari mobil diesel mm -hmm. uh, mesin enak gak ada masalah oh, ada masalah, masalah minusnya pajak tenggelam lumayan lama oh, iya. sama catnya udah dicat ulang aja eh, iya, ya oke okay, teman-teman ya buat mobil keluarga budget budget Kalia atau Avanza second mm -hmm. ingin punya SUV mewah ini boleh ya ini boleh siap masih bisa pakai biosolar ya Irit, <laughs> teman-teman Oke okay, kita lanjut lagi teman-teman Nah ini, nah, ini ada Fortuner Bang Iya Tahun berapa bang? Ini tahun 2005 om Bensin atau diesel nih? Bensin Bensin, Bensin ya hmm. 2005 CC-nya 2700 Benar Oke okay. kondisinya gimana bang? Kondisi uh, full original om Cuman velg aja ya Velaknya nah, dia velaknya, udah racing ya, Bang udah ya. Racing. Udah gantian. Uh -uh. Uh, mesin gak ada masalah. Mesin gak ada masalah, metik aman, AC dingin, uh, keseluruhan sih bagus. Dan interior juga masih ori ya, Bang Original. ya. Oke, okay. hmm. pajaknya berapa kali, Bang? Ini pajaknya yang dalam. Hmm. 2013. Oh, ini pajaknya kandas ya. Pajaknya kandas. 10 kali, teman-teman. Pajak 5 jutaan ya. Iya, benar. 5 jutaan Apalagi berarti murah, tapi nih. di bawah 100, di bawah 100. Wow. Pertuner <laughs> berapa nih? Ee uh, penawaran terakhir kan kemarin di Om Andes 99500. Ya, sekarang Jadisin, turunin. Turunin sejuta lagi enggak apa-apa. 98500. Benar. Tapi Se kalau serius mah 98 lepas kali. Ah, boleh datang aja pokoknya. Aduh, <laughs> Fortuner 90 jutaan cuman di sini ya, Bang ya. Iya, di sini teman-teman. Kalau unit insya Allah sehat ya, Bang sehat. ya. Sehat, mobil siapa? Cuman minusnya itu di pajak yang aja. lama, hmm. di 98 juta hmm. yang nyari mobil buat dipakai boleh bawa pulang ya. Iya, boleh. Oke, ada yang warna hitam nih. Ini ada yang warna hitam. Tahun juga. berapa nih Bang Rehan nih? Ini 2008-nya bensin juga ya, bensin juga empat okay. kali empat. Yang ini empat kali empat. Iya, Oke. Okay. Uh, kondisinya gimana bang? Kondisi bagus. Orisinil juga. Oke. Okay. Uh, velg juga orisinil Interior rapi. AC dingin. Oke. Okay. Mesin aman. Empat kali empat normal semua pokoknya. Normal semua. Iya. Interiornya juga rapi. Iya. Body juga tinggal dicuci. Tinggal cuci aja. Pajak ini tenggelam nggak? Pajaknya sekali Om. Sekali doang. sekali doang. Oke, sekali doang pajak mm -hmm. 5 jutaan ya. Iya. Berarti ini masih di atas 100 ya? Masih. 4x4 mm -hmm. lagi ini yang lebih tinggi. Iya. Berapa harganya, Bang? Ini saya habisin aja di 164 juta. 164 mm -hmm. dapatnya yang versi 4x4. 4x4. Pajaknya ini satu kali sekitar 5 jutaan ya. Benar. Siap teman-teman, cek aja nih buat yang nyari SUV 3 baris 4x4 4 buat offroad ya. Iya, Oke, di sini juga ada mobil Kalia nih. Ini Kalia. Yang pertama tahun berapa, Bang? Ini uh, tahunnya sama 2016, okay. cuma bedanya transmisinya aja. Ini Matic. G Matic, -Matic. Oke, okay. hmm. kondisinya gimana? Kondisi bagus. Uh, okay. original full. Original full. Yeah. Oke. Okay. Uh, gak ada celah sih mobil. Pajaknya gimana? Pajaknya yang ini hidup. Pajak hidup pajak ya. Pajaknya hidup. Hmm, hmm. kalau di sini di bawah 12 dapat enggak? 12, di bawah 120. Ini di bawah 100 justru. Ah? <laughs> Matic pajak hidup. Iya. <laughs> Coba berapa, Bang? Ini 99 juta aja. 99 dong guys. <laughs> Dapat kali ya. Dapat kali ya 2016 Matic hmm. dengan pajak hidup. Pajak hidup. 99 juta hmm. bawa pulang ya. Bawa pulang Om. Siap teman-teman. Pajaknya juga bulan 11 masih lumayan iya, lah sip, dan ya. pajak per tahunnya 2 jutaan ya. Oke, okay. apalagi manual lebih murah dong? Manualnya lebih murah lagi. Coba ini tahun berapa, Bang? Ini tahun 2016 juga tipe Gesman okay. manual transmisi ya. Manual, oke. Okay. Ah. Uh, Seluruhan juga sama seperti sebelah, full original, luar dalam. Masih layak semua hmm, ya bang masih ya? bagus semua. Pajak hidup nggak yang ini? Kalau yang ini pajaknya off om. Berapa kali ini? Uh, ini 2022 off. 2022 iya. berarti dua kali bayar S lah ya? Dua kali bayar. Ini jauh lebih murah dong? Lebih murah om. Berapa? Kepala delapan nggak? Uh, uh, masih kepala sembilan sih. Kepala sembilan. Uh, cuman kalau di IG kan kita buka sembilan okay. lima kita kurangin lagi jadi 94.500 gak apa-apa 94.500 hmm. boleh bawa pulang ya boleh bawa pulang dapat manual tinggal pilih aja iya. kalau yang tadi ini Matic juga masih kepala 9 mm -hmm. teman-teman tes drive aja ya Bang ya boleh siap mm -hmm. yang ini pajaknya mati 2022 kalau yang Matic pajaknya hidup teman-teman iya, ini elgrand Bang ini elgrand oke okay. elgrand tipe HWS tipe yang tinggi tinggi tahun uh, tahunnya 2008 oke okay. mm -hmm. keseluruhan Uh, gak ada celah mobil pokoknya Mobil layak semua ya Layak semua okay. Electrical normal semua Electrical normal semua <laughs> Siap teman-teman Harganya berapa bang? Ini harganya 120 juta aja. 120 juta. juta Pajaknya aja. hidup nggak? Ini pajak off 2019. Oh matinya di 2019. Hmm. Tapi kalau mobil sehat ya. Mobil sehat om. Mobil sehat. Fungsi harga enggak, enggak ada malfungsi pokoknya mobil. Elektrikal juga normal ya? Normal semua. Pintu elektrik normal ya? Normal. Oke 120 juta langsung bawa pulang ya bang bawa pulang. ya? Masih Siap. bisa nego tentar di lokasi nah, kalau kalau yang dateng. ini negonya lumayan kayaknya. <laughs> <laughs> Siap. Langsung merapat aja ya. Langsung merapat aja. Oke teman-teman jadi ya itu banyak pilihan mobilnya dan harga cenderung lebih terjangkau, iya. lebih enaknya datang aja ke showroom hmm. buat lihat stok-stok terbarunya ya bang Benar. ya, atau nanti tinggal janjian, tinggal hubungin langsung bang Rehan ya Benar. bang ya, Benar. siap. Bang, thank you banget bang, Oke, siap sehat banget. dan sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye bye.